kabar yang di rumah, adik-adik? Biasa pastinya. Udah bulan apa ini ya? Desember. Kira-kira kok Desembernya ada apa, Kak Riyad? Enggak pasti, Kak. Bukan, pasti Natal. Natal ya. Kita akan merayakan Natal bareng-bareng di sini. Kita harus semangat. Yang di dalam rumah masih duduk-duduk. Ayo, bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Oh iya, sebelumnya Kak, kita memperkenalan dulu ya, Kak. Ya. Oke. Namaku Kak Niko. Sudah saya? Ada Kak Riyad. Yang di belakang? Belakang saya? Mari kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Yuk semuanya, ikuti gerakannya Kak Niko ya. Oke. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Balas Surga. Buat Tuhan. Wuh! Sekarang siapa yang di sini cinta sama Tuhan? Saya. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan? Saya juga. Oke, kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. Down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart. Yeay, puji Tuhan. Sekarang boleh duduk kembali, kita siapkan hati ya. Mari kita berdoa, kita satukan hati dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu, kita akan pujikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu, kita
Natal bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dari Kak Lia Tuhan, dari hamba-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan, firman-Mu ini Tuhan berbuah Tuhan dan bertumbuh di hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, tak terasa ya, minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan yang penuh sukacita. Kenapa ya bulan Desember penuh sukacita? Karena bulan ini adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus, kita merayakan hari Natal. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah cerita tentang berita sukacita, kabar sukacita. Kabar sukacita itu apa ya? Kabar sukacita itu kabar yang kalau kita terima, kita baca, wah kita jadi berbunga-bunga, kita jadi happy, kita jadi sukacita, kita jadi bahagia. Nah hari ini kita mau bercerita tentang kabar sukacita buat keluarga. Sebelumnya Kak Lia mau cerita dahulu kabar sukacita yang pernah Kak Lia terima. Jadi dulu, waktu Kak Lia habis menikah, Kak Lia pengen sekali cepat-cepat mengandung dan mempunyai seorang bayi. Tapi ditunggu-tunggu, tidak datang-datang. Tuhan belum kirimkan bayi di tengah-tengah keluarga Kak Lia. Suatu hari setelah berbulan-bulan, Kak Lia periksa ke dokter dan Kak Lia datang ke sebuah laboratorium. Kemudian laboratorium itu memberikan sebuah surat kepada Kak Lia. Surat itu ada kabarnya, ada beritanya. Kak Lia mau baca deg-degan. Aduh, beritanya nanti apa ya? Beritanya sukacita apa berita yang membuat Kak Lia kecewa lagi ya? Kak Lia deg-degan sekali waktu itu adik-adik. Terus Kak Lia pelan-pelan kita buka bersama. Kita buka terus waktu dibaca ternyata, wow positif. Kabarnya adalah kabar sukacita. Tuhan sudah mengirimkan seorang bayi di dalam perut Kak Lia. Nah setelah Kak Lia mendengar kabar itu, berita sukacita itu, Kak Lia bahagia banget. Kak Lia dan suami Kak Lia berdoa, memuji Tuhan, dan langsung bercerita kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara Kak Lia, karena saking bahagianya. Jadi itu adalah berita sukacita yang pernah Kak Lia terima. Nah sekarang ada lagi berita sukacita. Kalau tadi berita sukacitanya untuk keluarga Kak Lia ya, itu aja sudah buat Kak Lia happy banget, bahagia sekali. Tapi berita sukacita yang ini, itu lebih daripada yang Kak Lia tadi terima. Karena berita sukacita ini untuk semua keluarga, untuk semua bangsa di dunia. Apa ya berita sukacitanya? Jadi kalian juga mau cerita lagi nih. Dulu bangsa Israel itu dijanjikan bahwa akan datang seorang Mesias yang akan menebus dosa-dosa manusia, yang akan membawa manusia untuk diselamatkan. Kemudian mereka menunggu, tapi kok nggak datang-datang juga adik-adik. Mesias yang dijanjikan tidak datang-datang, mereka tunggu cukup lama. Akhirnya pada suatu hari, waktu itu malam hari adik-adik,
gembala-gembala sedang duduk-duduk di padang belantara. Mereka sedang menunggu kawanan ternak pada waktu itu di malam hari. Ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba, waktu itu malam ya, tiba-tiba ada sesuatu yang bersinar terang. Ternyata ada sesosok yang bersinar terang dan itu adalah malaikat. Gembala-gembala pada ketakutan. Hah? Apa itu? Apa itu? Hah? Apa itu? Mereka ketakutan adik-adik. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut. Aku datang hari ini untuk membawa kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan dunia ini. Dan tandanya adalah engkau akan menemukan seorang bayi terbungkus kain lampin di atas palungan. Setelah malaikat itu berkata seperti itu, tiba-tiba bala tentara surga yang banyak sekali malaikat-malaikat memuji Tuhan, mereka memuliakan nama Tuhan. Suasana saat itu penuh dengan sukacita adik-adik. Mereka bahagia memuliakan nama Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu pergi, gembala-gembala berkata sama teman-temannya, beneran gak ya kira-kira ya? Ya pasti beneran. Yuk, kita lihat yuk. Apakah benar yang dikatakan? Kita cari. Apakah bayi itu benar-benar ada? Kemudian mereka jalan, mereka lari. Mereka lari, benar gak ya? Ada gak ya? Mereka lihat ada bintang yang terang sekali. Mereka menuju ke bintang itu. Wah, itu di sana, di sana, di sana. Akhirnya mereka sampai ke sana dan mereka melihat bahwa ada sesosok bayi terbungkus kain lampin di dalam kandang, di atas palungan. Dan ada Yusuf dan Maria di situ. Mereka langsung, wah, berarti apa yang dikatakan malaikat itu benar. Bahwa ini adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Bahwa ini adalah Mesias yang dijanjikan itu yang akan menebus dan menyelamatkan umat manusia. Mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan, mereka berbahagia, mereka menyanyi-nyanyi. Karena mereka bersuka cita bahwa semuanya itu adalah benar adanya adik-adik. Dan berita sukacita itu sungguh menjadi kekuatan buat kita semua. Nah adik-adik, berita sukacita itu akan ada juga di bulan ini, di bulan Desember ini. Kenapa kalau di bulan Desember ini? Apakah bulan Desember ini adik-adik bersuka cita juga karena seperti gembala-gembala tadi? Apa ada bulan Desember ini adik-adik suka citanya karena, Kak, soalnya bulan Desember ini kan biasanya aku punya hadiah, dapat kado, atau kalau enggak, biasanya aku itu kalau bulan Desember, Kak, Natalan, aku kumpul sama keluarga, makan-makan, piknik. Kak, kalau aku dapat hadiah, dapat kado Natal dari orang tua, dapat baju baru. Nah, adik-adik, mungkin kita seperti itu ya, kita suka cita karena Natal, karena kita dapat baju baru, dapat makanan banyak, kita pasang pohon Natal. Tapi bukan itu adik-adik, makna Natal yang sesungguhnya. Makna Natal yang sesungguhnya adalah ketika kita bahagia seperti gembala-gembala tadi, menerima berita sukacita bahwa Yesus telah lahir ke dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Jadi adik-adik saat nanti kita Natal, kita merayakan Natal, kita harus ingat bukan makanannya, tapi satu, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Ketika Natal datang kita ingat, wah itu berarti Tuhan Yesus mengasihi kita. Yang kedua, bahwa Yesus itu sudah lahir ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita dan membawa kita ke hidup yang kekal. Itu adalah berita yang sukacita yang tidak tergantikan oleh sukacita apapun. Nah, seperti gembala-gembala tadi, ketika menerima berita sukacita, mereka memuji, mereka bersyukur. Apakah kita saat ini ketika menerima berita sukacita bahwa Yesus sudah lahir ke dunia sebagai manusia, apakah kita juga sama seperti gembala tadi? Ketika kita menerima Yesus di tengah-tengah keluarga kita, apakah kita sudah memuji? Apakah kita sudah bersyukur? Atau kita melupakan itu semua dan hanya sibuk dengan acara-acara kita? Yuk adik-adik, mulai sekarang kita bawa puji-pujian, kita bersyukur sama Tuhan karena pada hari Natal Tuhan Yesus sudah hadir ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Yuk kita berdoa yuk.
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada Natal ini Tuhan, Engkau membawa kabar sukacita buat kami semua, buat keluarga kami, bahwa kami begitu dikasihi oleh Tuhan. Bahwa Engkau mau turun sebagai manusia untuk menyelamatkan dosa-dosa kami, untuk membawa kami yang percaya kepada-Mu memperoleh kehidupan yang kekal. Itu adalah sukacita yang besar yang tidak tergantikan oleh apapun Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau terus bersyukur, kami mau terus bersyukur memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh ya adik-adik, sebelum kalian lupa, untuk merayakan Natal ini, Eagle Nest juga punya acara. Acaranya seru banget, diadakan tanggal 11 Desember, hari Sabtu, jam 3 sore, on time ya adik-adik ya, karena acara akan dimulai tepat jam 3 sore, di Main Hall Betani Salatiga. Jangan lupa ya adik-adik ya, datang ya, dah.